Banyaknya aktivitas yang dilakukan seseorang ternyata bisa membuat dirinya kelelahan, lelah secara fisik maupun mental, dan tak jarang membuat daya tahan tubuhnya menurun. Dan juga bisa memicu stres sehingga emosionalnya tidak stabil. Nah, ternyata itu semua bisa dihindari dengan menjaga pola makan kita dengan makanan yang sehat. Namun perlu diingat, banyak makanan juga yang ternyata bisa mempengaruhi emosi. Benar nggak ya? Coba kita tanya. Beberapa orang ada yang very sensitif terhadap makanan tertentu. Kita lihat, ini ternyata kalau kita lihat banyak biksu-biksu bisa menahan amarah dan emosinya karena banyak makan sayur, makanan hijau. Tapi juga nggak cuma makanan hijau, hal-hal lain juga. Ini kan salah satu contohnya aja. Karena ada beberapa makanan yang memang mengandung suatu zat ya yang membuat psikisnya itu jadi nggak cepat tinggi atau cepat marah. Contohnya teh. Ya kan, dandelion teh gitu kan, atau misalnya hal-hal lain. Begitu kan menciuman, ya kan. Jadi makanan, pola hidup sehat itu apa yang kita asup itu sangat berpengaruh. Jadi kita harus bisa memperhatikan jenis zat-zat apa yang sebenarnya sedang kita makan. Nah itu dia. Kalau Anda memang tipenya pemarah, berarti saya sarankan untuk mengurangi makan daging merah, ya. Dan memperbanyak sayur. Ini juga bagus untuk semua wanita yang sedang mendekati menstruasi atau disebut period PMS. Ketika kadar estrogennya nanti dia langsung jatuh, moodnya naik turun ya. Di sini makanan hijau akan sangat membantu untuk bisa menstabilkan dia punya emosi yang naik turun atau kita sebut mood swing. Saya katakan ya kan daging merah gitu, daging merah kan bagus untuk protein kan, tapi juga semua ada side effect-nya. Jadi semua makanan itu, dan itu tuh saya katakan kita harus tahu gitu loh, ini kadar nutrisinya seperti apa. Contoh, banyak yang mengatakan bahwa kale atau the mother of all the green vegetable itu bagus untuk suatu saat, dia bagus, tapi begitu kita makan atau asupannya terlalu banyak, ini juga akan kontradiktif dalam artian gitu. Misalnya ada hal-hal lain yang akan timbul. Jadi kalau menurut saya semuanya sih lebih ke balance ya. Balance, kenali hormon Anda, kenali macam-macam nutrisi yang buat Anda sendiri kurang dan buat orang lain mungkin lebih, bagaimana membalansnya. Jadi selalu konsultasikan kepada ahli nutrisi atau ahli gizi. Kalau siang-siang gini, kayaknya mantep nih kita minum kopi biar mata tuh melek. Katanya di headline nih kopinya enak. Mbak, apa sih favoritnya di sini? Favoritnya di sini kita mau brewing black coffee. Oh, black coffee ya? Kopinya ada ini. Milih. Ya udah Mbak, saya minta ini ya, Panama ya. Tapi nggak pakai gula. Ya. Oke, thank you. Sambil nunggu ya. Biasanya memang energi yang dikeluarkan seseorang karena saking banyaknya kita lupa untuk mengkontrol makanan yang kita konsumsi. Tidak hanya makanan sebenarnya, tapi minuman yang kita konsumsi. Karena sebenarnya banyak makanan dan minuman yang bisa membuat emosi kita tidak stabil. Termasuk kopi. Kopi adalah satu minuman berkafein yang bisa membuat emosi kita tidak stabil. Jika kita mengkonsumsi lebih dari 300 mg per hari, maka kita akan merasa cepat gugup, cepat gelisah, emosi kita tidak stabil. So guys, jangan lebih dari 300 mg. 300 mg itu seginilah, satu cup. Makanan pedas. Jika stres sedang melanda, sebagian orang melampiaskannya dengan makan. Namun, jangan salah memilih makanan ya. Karena mengkonsumsi makanan yang pedas saat sedang stres, metabolisme tubuh menjadi lambat. Hal ini dapat menyebabkan melepaskan refluks asam sehingga membuat Anda jadi mudah marah. Rasa pedas yang ditimbulkan juga dapat menghasilkan efek panas dalam tubuh dan membuat Anda rewel. Kedua adalah makanan berlemak.
Sebuah penelitian yang dilakukan di University of California menemukan bahwa lebih banyak lemak trans yang seseorang konsumsi membuat rasa marah mereka semakin menjadi-jadi. Hal ini dikarenakan lemak trans mengganggu metabolisme asam lemak omega-3 yang membuat tubuh seimbang. Kurangnya omega-3 dalam tubuh harus ditingkatkan dengan menghindari makan makanan yang digoreng dan banyak minyak. Makanan olahan. Bentuk makanan olahan seperti kue, keripik, dan makanan olahan lain juga dapat meningkatkan emosi Anda. Hal tersebut disebabkan dari lonjakan kadar gula dari hasil konsumsi makanan tersebut yang membuat emosi menjadi tidak stabil. Yang terakhir adalah alkohol. Meminum alkohol menyebabkan pelepasan kortisol yang menumbuhkan stres dan mudah emosi. Hal tersebut juga mempengaruhi sistem syaraf yang membuat orang yang mengkonsumsinya menjadi gelisah dan lebih agresif tanpa disadari. Oleh karena itu, orang yang mabuk mudah sekali marah tanpa alasan yang jelas. Memang makanan menjadi faktor atau salah satu faktor membuat orang emosinya tidak stabil atau menjadi orang yang emosional. Tapi ternyata ada faktor-faktor lain juga. Apa saja ya? Kira-kira masyarakat tahu nggak ya? Apa saja faktor lain yang bisa membuat orang emosional? Tidur. Bisa jadi moody, banyak pekerjaan di kantor mungkin ya. Sama lapar sih. Selain faktor makanan yang dikonsumsi, ternyata ada juga faktor lain yang bisa membuat seseorang menjadi emosional. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa saja faktor itu? Stres. Stres adalah penyebab paling umum seseorang menjadi galak atau mudah marah. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kehidupan sehari-hari, lingkungan kerja atau banyaknya penyebab stres di lingkungan sekitar. Untuk mengatasinya, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu apa penyebab stresnya. Selain itu, coba melihatnya dari sudut pandang netral dan tidak membiarkan emosi mempengaruhi penilaiannya. Yang kedua adalah kurang tidur. Seseorang yang memiliki jam tidur malam sedikit kemungkinan besar tumbuh menjadi orang yang mudah marah. Orang yang kurang tidur akan selalu merasa capek dan lelah, sehingga emosinya mudah tersulut. Ketiga adalah kondisi medis. Beberapa kondisi kesehatan yang terganggu seperti pilek, flu, sakit kepala, atau ketidaknyamanan fisik lainnya juga bisa membuat seseorang gampang marah. Yang keempat adalah masalah emosional. Segala masalah yang terkait dengan emosional biasanya memicu seseorang untuk mudah marah. Untuk mengatasi kondisi ini, bisa dengan mudah belajar meditasi atau program mengontrol emosi. Yang kelima adalah interaksi obat. Jika seseorang mengkonsumsi berbagai obat sekaligus, ada kemungkinan interaksi antara satu obat dengan yang lain dapat membuat seseorang mudah tersinggung. Selain itu, juga ada beberapa obat yang dapat membuat seseorang mudah marah jika berinteraksi dengan kafein. Karenanya, kenali apa efek samping dan kontraindikasi dari setiap obat. Kalau tadi kita sudah bahas tentang makanan yang bisa meningkatkan emosi Anda, ada nih juga makanan yang bisa menurunkan emosi atau stres Anda. Ada yogurt, ada coklat, ada almond, ada teh herbal, ada ikan juga. Lah, kan aku biasanya biar supaya nggak stres itu kan es krim. Kok es krim nggak ada ya? Yogurt. Yogurt tidak hanya membantu melancarkan pencernaan, tapi yogurt juga bisa meningkatkan kandungan serotonin dalam otak yang bisa menurunkan tingkat stres dan juga membuat Anda merasa tenang. Coklat. Siapa yang tidak suka dengan coklat? Hampir semua orang menyukainya. Seperti halnya yogurt, coklat juga bisa meningkatkan serotonin dalam otak sehingga menimbulkan perasaan bahagia sesudah memakannya. Kandungan phenethylamine yang membuat Anda selalu merasa sedang jatuh cinta. Almond. Almond mengandung
vitamin B2, vitamin E, magnesium, dan seng. Vitamin B dan magnesium terlibat dalam produksi serotonin yang membantu mengatur suasana hati dan mengurangi stres. Teh herbal. Beberapa jenis teh herbal selain dapat menurunkan kalori, juga dipercaya dapat mengurangi stres pada diri seseorang. Ikan. Ikan kaya akan lemak omega-3, vitamin B6, dan B12. Kekurangan asupan B12 dapat meningkatkan tingkat depresi seseorang. Nah, untuk itu ikan bisa menjadi salah satu solusi. Ada juga nih makanan yang bisa meningkatkan libido. Kira-kira kandungan apa saja sih yang terkandung di dalam makanan tersebut sehingga bisa meningkatkan libido?